Informasi mesin pompa di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Cibeber, Kota Cilegon, Banten terbakar pada Senin siang. Kejadian berawal saat sebuah mobil minibus melakukan pengisian BBM. Kemudian petugas menghampiri bagian depan mobil untuk melakukan transaksi pembayaran bensin. Namun dalam keadaan selang pengisian bahan bakar yang masih terpasang, mobil tersebut kemudian berjalan hingga mesin pompa tertarik. Setelah terjatuh, mesin tersebut lalu mengeluarkan api. Beruntung, sejumlah petugas SPBU Cibeber langsung sigap memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau apar. Tidak ada korban jiwa maupun kendaraan yang terbakar dalam kejadian ini. Maju. Bakaran pom bensin.